Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jika kula hormati jumatan para alim ulama, para asatid wal asatidah, para sesepuh tokoh masyarakat desa Majasi dan sekitarnya. Jika kula hormati jumatan keluarga besar Bapak Andi Ibu Muna. Juga kula hormati jumateng para bapak, para ibu, tamu undangan sekalian. Dan adik-adikku santriwan santriwati musola Arafah yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di acara Hafil Quran Ananda Mijil Inna Ananda. Salawat serta salam semoga kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua selalu menjadi umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya selaku pengatur acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Susunan acara pada malam hari ini yaitu pertama pembukaan, yang kedua yaitu sambutan, sambung dengan tawasul. Cara selanjutnya yaitu pembacaan Hafil Quran, syair Hafil Quran. Dan masuk acara ini yaitu pembacaan Hafil Quran disambung dengan doa. Dan yang terakhir yaitu penutup atau adetis gajah kemoan. Untuk memastikan waktu, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Aris dan disambung dengan tawasul kepadanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Al-ayat sadaqallahu al-azim. Hadratul mukarramin, para alim, para kiai, para ustaz wal asatidzah, para sepuh tokoh masyarakat desa Majasi dan sekitarnya yang kami hormati, pemerintah desa Majasi, Ibu Puput dan Isunati, dan juga seperangkat pamong desa Majasi, yang kami hormati Bapak dan Ibu Tuan Rumah, Bapak Andi dan Ibu Muna sekeluarga yang sedang berbahagia. Bapak Yesus untuk kami hormati segenap santriwan santriwati musola ar-rahmat dan juga para wali santrinya, dan yang kami hormati para ibu bapak dan saudara. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang terbaik, dan alhamdulillah kita masih
dan kesehatan sehingga kita masih bisa hadir memenuhi undangan Bapak Andi Ibu Muna sekeluarga dalam rangka acara Tasawuful Khatmil Quran Adinda Ejen Nina Amanda. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan barokah dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat, salam, tak lupa senantiasa marilah sama-sama kita junjung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara Khatmil Quran kami langsungkan, sedikit kami ingin memberikan pesan-pesan. Mudah-mudahan pesan-pesan ini bermanfaat bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Berlomba-lombalah kita dalam kebaikan. Berlomba-lombalah kalian semua." Bahwa Allah perintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahwa kebaikan di sini konteks itu masih dalam bulan. Artinya sesuatu hal yang positif yang kita harus saling membahu, kita harus saling mendukung, kita harus saling mendukung untuk terrealisasinya suatu kebaikan supaya syiar agama di muka bumi ini masih ada sinyalnya. Salah satunya adalah ketika kita membimbing putra putri kita untuk mengaji, untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Itu adalah suatu kebaikan. Dan kita sebagai orang tua harus punya pemicu, harus punya semangat untuk selalu mensupport anak-anak kita agar anak-anak kita itu jangan malas, jangan seenaknya sendiri. Kita harus bisa mendidik dan juga membimbing, karena watak seorang anak itu buaya. Asing ake-ake bapak bocah itu pengennya karepe dewek ya. Jadi mau ngaji ya budia, mau konversi ya budia. Namun dulu kita sudah di ruang tuanya harus sama manusia karepan motor tangga luar mungkin sedulur kali ketemu. Nah kita sudah di ruang tuanya ya kudu benar-benar mendidik ya. Syukur-syukur bisa memondokkan ataupun memesantrenkan anak-anak kita. Salah satu contoh apa yang dilakukan oleh Bapak Ali Ibu Muna ini ya, selalu mensupport anaknya untuk selalu mengaji, untuk selalu menuntut ilmu, belajar. Mudah-mudahan kelak Ananda Angel ini kelak menjadi anak yang soleha. Amin Allahumma amin. Dan pangapunten Ibu Bapak hadirin, ini acaranya adalah Tasyakur Khatmil Quran. Namun sebelum itu, seperti biasa saya selaku pembimbing tidak akan pernah bosan meminta maaf, meminta maklumat dari Bapak Ibu yang hadir di sini. Barangkali nanti Sonok Angel dalam pembacaannya atau dalam melangsungkan khatmil Qur'annya masih banyak kekeliruan, masih banyak kurang kekurangan, mohon dimaafkan. Karena Nok Angel ini sebenarnya masih belajar, belum menyelesaikan kajian ataupun membaca Al-Qur'an. Jadi sekali lagi mohon dimaafkan. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sebelumnya mohon maaf Ibu-ibu, nanti apabila berlangsungnya Khatmil Qur'an, mari sama-sama kita khusyuk, kita khidmat untuk mendengarkan kalimah-kalimah suci yang akan dilantunkan oleh Nok Angel. Karena kita juga yang mendengarkan insya Allah mendapatkan pahala Pak Buya. Jadi wis kandane komaning ya, ngobrole komaning, kita bareng-bareng diniati arep ngrongokaken wacaan Al-Qur'an. Mangga sederenge nyuwun ikhlas ikhlas ridone tawasul kanggo para guru-guru, para masyayikh, para sesepuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa libatihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal auliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'i wal musannibin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani al-Baghdadi qaddasallahu sirahul aziz wa khususan khasus. Syekhasan bagus sangkan sirpun kita menabuh. Khasatun. Syekhasan. Syekh Inaki. Syekh Inaki. Sulaiman Makmur. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Terima kasih. Mudah-mudahan acara ini diberikan kelancaran, tertib, dan juga apa yang seperti kita harapkan. Dari saya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan lagi kepada pengatur acara. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pembacaan syair khatmil Quran yang akan dibacakan oleh santriwan dan santriwati Musholah Ar-Rahmah. Sambung untuk syara inti yaitu bacaan khatmil Quran dan disambung dengan doa. Waktu dan tempat kami persilahkan.